Tapi itu kesalahan aku yang paling terbesar. Karena dari pertama kali kenal perempuan sampai kamu, aku tuh baru ngebohong cuma sama kamu. Aku gak pernah bohong sama wanita-wanita lain. Dari sekian banyaknya wanita yang pernah dekat dengan Raffi, kabarnya ada satu wanita yang menjadi mantan terindah dari seorang Raffi Ahmad. Siapa dia? Saksikan sketsa berikut ini. Perempuan yang smart, cantik, gak ada lah perempuan di Indonesia yang kecantikannya melebihin dari cinta. Satupun gak ada nih. Dari sekian banyak mantannya Raffi gak pernah ada. Gue gak punya mantan. Siapa mantan? Gak pernah punya mantan. Lu nyatain kalau lu emang cowok sejati, lu bilang cinta maukah kamu? Cinta. Kamu kenapa sih? Kamu ngeliatin aku grogi banget dari tadi. Mungkin dia ada perasaan sama lu, Pi. Kamu dari tadi ngeliatin ke arah aku terus. Aku lagi mikir aja. Mikir apa sih? Bikin kamu dia. Kamu beneran? Tadi nih, dari sekian banyak. Kan tahu, gue sama cinta. Iya, gue tahu. Kan lo bantuin gue lagi. Yeah. Sayembara, siapa yang bisa membantu gue untuk dekat sama cinta Aduh. Lagi, yeah. akan gue kasih 5 juta rupiah. Yeah. Dari sekian banyak cewek yang pernah deket sama lu, paling cantik cinta lo. Cinta lo. Yang paling baik cinta lo. Cinta lo. Yang paling pengertian cinta lo. Yang paling indah cinta lo. Yang paling tersimpan di hatinya Raffi Ahmad. Yang sampai-sampai waktu itu sempat ada istilah dari lu tuh mantan terindah. Ada. Yang ada. Wah. Gue gak pernah mengistilahkan mantan terindah. Karena buat gue, mantan itu seberkas masa lalu yang gue lupain aja gue. Gue setuju sama lu. Dari semua orang yang pernah deket sama lu, gak ada yang cakep biasa aja. Mantan udah gak zaman kali, move on kali. Namanya mantan bahas dikali ini gimana? Ya, rapi. Hai. Sayang rame, kalau gak ada orang dia pasti sujud syukur deh. Ya Allah, Bella datang. Tenang, hari ini dinantikan beribu-ribu tahun oleh Raffi. Yuk, sahur. Eh, gue sih udah salaman sama Bella, udah ngobrol tadi belakang. Lu masa gak mengucapkan sesuatu? Salaman kali. Raffi malu-malu, Bella malu-malu. Aduh sebentar, malu-malu, ya bete ya. Aku sih kalau Raffi ada cara lain, no problem, nah. Dia ada Tara. Aku lebih cocok sama Tara. Tenang, lo gue belain. Cinta, kamu lebih cocok sama Tara. Bella, kamu lebih cocok sama Chico.
Kamu bilang apa? Saya pernah kenal. Ya wajar kenal lah, orang waktu itu pacaran lama. Biar mau kawin. Udah mau kawin. Iya, mempelai wanita bisa diganti kali. Kamu bilang aku mirip seseorang ya? Kamu juga mirip seseorang? Siapa? Kamu mirip kekasih hati dari seorang pemain sinetron Chico Jericho kan? Coba maaf, cinta Laura bisa geser sedikit, Tala bisa geser. Raffi biar enak ngobrolnya di sini coba. Bella duduk. Dengerin aku ya. Cinta kita kayaknya kayak bunga rose ini deh. Kenapa cinta? Karena biarpun cintanya itu indah, cintanya juga bakal layu dan mati. Iya, cinta deh. Cinta. Ini baru episode 1 loh. Benar ya. Maaf, Mas Chico Jericho. Lu ngapain minta maaf? Waktu putus kan lu yang nyebar-nyebarin. Jadi Bella. Bella. Dia tuh kepo banget sama hubungan kamu sama Chico. Enggak, bentar. Setinggi-tingginya headcam masih tinggian cinta dia ke kamu. Udah itulah, udah mau nikah kan? Enggak. Ya kan di sini kan Bella juga. Kamu juga mau nikah awal tahun gagal kan sama Chico? Tapi yang penting belum rapi. Belum bayar sewa tempat, belum bayar gedung. Oh iya, yang mana? Belum bikin undangan. Halo? Nagita? Tenang. Siapa itu? Rapi setia kok. Iya betul, setau dong. Setia sama Bella. Rapi, lu dari tadi belum menyapa sama sekali, ngobrol apa kek? Kita kasih waktu. Ayo dong, Boy. Coba sini, Bella, ke sini. Jangan jauh-jauh, apa sih? Tuh, sebenarnya gue pengen maju ke depan loh. Tapi terhalang getaran cinta di antara mereka masih kuat. Boleh nanya nggak bentar ya? Kok kamu bisa datang sih ke acara yang ada aku ini? Biasanya kemarin-kemarin nggak pernah mau datang. Ya ini kan coba. Ini semua kan dilakukan karena kamu. Jadi karena dari kemarin tuh aku ada kerjaan. Jadi dari kemarin ada kerjaan, cuma emang karena sekarang baru sempet, ya udah. Raffi. Sepertinya aku kenal suara itu.